Oke, balik lagi di channel gue, Abi Yes, dan kali ini gue mau reaction, dan ini reaction pertama kali gue, reaction film, di mana adik-adik kelas gue, maksudnya adik-adik, kan adik-adik kelas sih sebenarnya, adik-adik ya, gue kan udah lulus dari sekolah tuh, dia ya, masih adik-adikan lah gitu. Dan gua mau reaction kali ini, reaction film pendek dari sekolahan SMK 1 Anyar. Temanya itu bully ke ini karya dari XLPL Smacker. Wih, Smacker. SMK 1 Anyar Smacker. Harusnya Smacker. Harusnya bukan Kak. Karangnya ya begitulah, karena dulu angkatan kita diberikan nama Smakner dulu itu. Oke, kita langsung aja. Tak lama-lama, tak lama-lama lagi menonton. Sebelumnya menonton, kalian harus subscribe dulu karena kita support. Nyalakan loncengnya dulu buat channelnya XLKPL 1 Smacker. Smacker, harusnya smart. Smartnyer. Smacker. 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 Oke, kita udah subscribe lonceng, nyalakan loncengnya. Di sini juga udah ada komen-komen dari Rio Anyer, udah ada Yunan juga tuh, gaspol berkaya terus gitu ya. Nah, gua penasaran dengan video ini dan langsung aja kita nonton dan reaction gimana kreatifnya kreatif anak-anak SMK 1 Anyer. Oke. Dan pelajaran dimulai. Saatnya jam pertama dimulai. Kenapa ya? Mungkin di sini kenapa ya, dia itu terlalu baik fokus mata ke kamera ya, harusnya jangan fokus ke kamera kalau udah syuting film. Ini udah masuk sekolahan, masuk kelas, mau perkenalkan. Udah ada di kelas. Ini dia karakternya anak murid baru dan pakai kacamata dan agak culun juga, tapi the real kehidupan tuh udah nggak ada ya, ya udah. Oke, di sini audionya kurang jelas banget ya, jadi ya udahlah. Namanya juga pakai handphone nggak apa-apa, bagus juga. Dan di sini juga sih harusnya ibu gurunya ngomong, kameranya itu ke arah ibunya terus ke arah anaknya, jadi dua shoot, jangan satu kamera shoot saja. Nggak apa-apa lah, kita hargain. Ispek lagi syuting nyung ya. Kamu masih sekolah, jangan make up dulu ya. Besok-besok kamu jangan make up lagi ya. Ternyata di sini fix the real karakter ini emang ada di dunia nyata. Gua waktu sekolah juga ada cewek bawa bedak, bawa kaca kecil itu buat dandan lah gitu. Dan menarik. Ini ada karakter yang seperti itu. Oke. Okay. Lanjut. Oh, keesokan harinya waktu istirahat pun tiba nih.
Ini nggak tahu gue karakternya siapa siapa, tapi ini ada geng cewek gitu. Ternyata masih ada ya. Oke, ini sebenarnya kameranya salah ya, harusnya dari sini dan ada dua sisi pengambilan harusnya. Dan di sini gue dengar ternyata Anyer udah bahasa gua ya. Jadi mungkin SMK Anyer ini udah elit-elit. Gua cuy. Iya benar banget. Kita harus nih di NS dong. Kenapa harus saya? Kenapa enggak kalian sih? Heh, lo tuh cuma anak baru di sini. Awan. Lo harus nurut apa yang kita perintahin. Disuruh-suruh gitu, diperbudak lah murid baru ini, diperbudak suruh ngambil minuman atau apa ke kelas untuk ketua geng ini ya. Oke. Nah ini yang disalahkan sih, dalam menurut gue nggak boleh belakangi kamera si karakter ceweknya ini, nggak boleh sih. Kalau mau si kameramen ngambil ke sana, jadi siapapun. Oke, di sini ada beberapa pemain. Kita lihat di sini ada beberapa pemain. Oke, dari jongkrong di sini. Ada efek senyum dan kamera, harusnya FPV itu enggak diboleh. Jangan harus tertawa. Oke, selanjutnya Bel masuk. Ibunya masih fokus di kamera. Palingan juga dikatin Bu, dia kan nanti malas. Ya Bu, ngapain sih dia masuk kelas ini? Sudah-sudah kita mulai aja pelajarannya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya telat. Ya, sekarang aku tidur. Kok bisa telat? Maaf, saya disuruh di makanan cantik. Salah dong, cuma Bu, dia cuma alasan biar nggak dihukum. Biar nggak dihukum. Dan di sini gue dengar audio yang nggak bising banget, audio yang keluar dari ruangan ini bising, mungkin nggak. Udah hukum aja ya teman-teman. Yeah. Oke. Okay. Ini ternyata sebenarnya bullying ini udah lama banget seperti ini, karakter ditimpuk harusnya diinovasiin lagi. Kalau bulian seperti ini udah lama, tapi yang sekarang itu bukan kayak gitu. Ejekan sekarang tuh ejekan dengan kata-kata plesetan, itu bikin sakit hati juga kalau orang nggak terima ya. Tapi ya udah. Oke. Ijeng ke koperasi mau beli pulpen? Iya, silakan. Ayo, jajan. Selanjutnya, baru kerja. Dateng, udah sedikit. Itu harus ada jeda dulu. Oke, ini sekolahan SMK-nya udah bagus banget. Sekarang silakan kumpulkan tugas PR kalian. Bu, biarkan saya aja yang mengambil buku-bukunya. Iya, baik. Boleh, silakan. Oke. Tradisi yang dulu masih ada diterapkan sekarang, kalau tugas diambil sama satu karakter. Ya Bu, semua bukunya. Ya, kasih Ibu.
karakternya dia ada dari geng itu, karakternya dia agak lebih. Sambil akumulasi, kalian mencari di HP kalian tentang akurasi kritik sosial. Yeay! Ajar kita untuk kamu kosong, aku mau ganggu kerjaan kita juga yang diberikan. Ya, Bu. Lihat nih, kamu kosong, silahkan kamu ke depan. Lihat nih, buku kamu kosong. Kamu kerjain gak? Oke, di sini ternyata ibu gurunya masih sengir-sengir karena nanyain ke anaknya. Dan di sini juga gue curiga ya. Ternyata kan ini udah hari kedua, tapi tetap kaosnya warna abu sama putih. Kenapa ini hari kedua harusnya mengikuti murid-murid yang lain gitu? Oke, geng tadi itu ada empat. Gue di sini ingat ibu guru yang ada di SMK Bu Nina kalau nggak salah ya. Iya, dia karakternya seperti itu. Kalau muridnya nggak mengerjakan ataupun ribut, ya dia udah keluar itu mencirikan karakter yang lain. Oke. Ini ada salah satu murid samperin guru karena temennya kena bully. Karena audionya sih kalau menurut saya. Empat geng ini kalau udah masih salah teng-teng-teng-teng aja gitu. Ada masalah apa kalian? Mereka membuli Ajija terus, Bu, sampai Ajija menangis. Emang kalian berempat kenapa ngebully Ajija sampai Ajija nangis? Jawab. Kok diem sih? Ini masalahnya mau diperpanjang apa mau diselesain? Kalau mau diperpanjang, ibu perpanjang sekarang. Selesain, ibu. Sekarang kalau kalian yang mau diselesain, minta maaf ke Ajija. Maaf ya Ajija. Oke, di sini ada kesan tertarik, kesan terakhir dan mengesankan. Setelah membuli seorang itu harus kita minta maaf atau kita yang memaafkan. Ya seperti itu, dibaliknya ya harus seperti itu sih. Ya sudah. Kalau sudah, kalian kembali ke kelasnya masing-masing. Oke, itu ada pesan moral. Jangan takut untuk melawan
kepada orang yang membahayakan kita. Nah, pesannya, pesan moral, jangan takut untuk melawan kepada orang yang membahayakan kita. Iya, lawan kalau lagi kita bisa, lawan aja. Selagi kita merendahkan, lawan aja. Ini pesan moral, tapi dari kesan ini cukup mewakilkan dari semua murid. Jadi buat teman-teman, jangan sempat membuli ataupun ejekan lah gitu. Gue hanya reaction aja, ini hasil adik-adik gue bikin film judulnya Pembulian, dan di sini dipersembahkan oleh RPL1. Nah, di sini tadi itu ada pemain-pemainnya, Jahrotul, Adija, Rita, Esti, Hawa, Niken, Anissa, Wulan, Rahmat, dan lain-lain. Di sini ada produsernya, siapa tadi? Produsernya ada Hawa Adibah, direkturnya Resti Sahri Jaini, penulisnya Firmayanti, Hikmah Sakitau, Salwa, Repri, Kamila, Goodbox, keren. Ini gue kerintis sendiri. Untuk penulisan skenario, oke, gue nyambung dari berita dari filmnya. Oke, keren banget untuk penulisan skenario. Dan untuk direktur, produser, ini ada kritisan sedikit biar berkembang di SMK Anyar. Nah, kalian harus menyediakan namanya itu mikrofon biar audio percakapan antara dia dan dia itu biar ada gitu. Nah, dan terus juga kamera, walaupun kamera itu HP, lagi dua orang bicara itu kita itu harus nyorotin dulu nih. Nah, orang ini ngomong dulu, nanti angel dari sini ngomong lagi. Jadi dua angel kita ambil, nanti tiga angel atau dari jauh gitu. Walaupun satu kamera itu harus kita teliti juga sih gitu, itu pengambilan angel-angel itu sebenarnya. Tapi good job buat teman-teman RPL 1 SMK Anyar, keren. Terus berkarya, jangan lupa di subscribe channelnya, like, komen, dan subscribe. Subscribe juga channel gua. Ini hasil dari SMK Negeri 1 Anyar. Berapa ya poinnya? 7 deh, 7. 7 setengah deh. 7 setengah buat alur cerita, buat alur cerita. Good job. Keren. Lanjutkan adek-adek gue. Semangat. Gue Abies. Bye, 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 bye.